Baik, hanya air mata kepiluan merindui anak tersayang menyambut Lebaran pada tahun ini. Tanpa sebarang persiapan sama ada baju raya mahupun kuih muih, Ibu Ketua Pramugara Maimun Sarpan hanya mengenangkan anaknya Muhammad Ghaffar Abu Bakar yang terlibat dalam nahas MH17. Menurutnya, kenangan lalu bersama Muhammad Ghaffar kekal segar di ingatannya dan Maimun menganggap Aidilfitri kali ini tiada lagi membawa apa-apa makna. Oh, sedihlah. Dia tak ada. Kita bersedih. Tak ada siapa lagi yang nak diharapkan, kan. Nak bercakap pun tak ada orang. Nak bertanya pun tak ada orang juga. Makcik ni memang Ghaffar betul dengan dia? Anak. Memang dia, kalau dia balik, mesti jumpa makcik dulu. Apa-apa hal, ada apa-apa masalah, cakap. Katanya setiap tahun Muhammad Ghaffar akan berhari raya dengannya sekeluarga di Kampung Seri Tanjung, Masjid Tanah, sekiranya tidak bertugas ke luar negara. Muhammad Ghaffar akan pulang ke kampung pada 1 Syawal selepas menziarahi pusara anaknya sebaik sahaja selesai solat sunat Aidilfitri. Sejak menerima berita yang meragut segala kegembiraan, Maimun tidak lagi memasak atau menunaikan solat tarawih di masjid. Sebaliknya lebih suka menyepikan diri jika tiada masyarakat yang berkunjung menjenguknya. Baju yang disayang nak buang, tak apalah. Bawa tidur. Beliau turut berkongsi sikap anaknya yang gemar memakai satu-satunya baju tilusuk sekiranya pulang ke rumah biarpun baju berkenaan sudah dibuang. Bagaimanapun, ia kini hanya tinggal kenangan. Maimun masih teringat perbualan terakhir bersama anaknya yang mengatakan akan pulang berhari raya sebaik sahaja selesai bertugas ke Beijing, China. Sementara itu, anak saudara Muhammad Ghaffar, Muhammad Yusof Salih berkata, Maimun jelas mengalami perubahan ketara selepas menerima berita sedih terbabit. Sebab cari dia suka jumpa masyarakat dah. Itu yang apa ni saya lihat. Perhubungan masyarakat dengan dia dengan keluarga pun amat baik sekali dah. Bukan kita cakap nak cakap satu benda yang kita nak jejak tidak. Tapi itu semula jadilah, semula jadi. Lagi satu, dia ni jenis orang yang mesra dan simple. Dia tak ada banyak kata orang menunjukkan kehebatan yang tidak. Dan kalau orang tak tahu yang dia ni sebagai apa? Pemegara.